Alhamdulillah sihat. Oh, so Pak Cik Zainuddin nak panggil Pak Cik apa? Panggil kawan-kawan panggil apa? Si Pak Cik Din. Panggil Din eh. Oh, okey. Hujan ke sana? Sini hujan. Sini pun rebah hujan eh. Okey. Cuaca pun gelap eh. Minum dah cik. Ya? Dah sarapan ke? Dah bagi tadi dah. Alhamdulillah. Sama kat rumah pakcik tinggal dengan siapa je? Dengan awal eh. Dua orang je. So wife pakcik minum juga ke rumah Hidayah? Dia minum juga. Nanti saya panggil dia kejap. Selalu pergi kat mana je cik? Kalau ke rumah Hidayah selalu pakcik beli? Saya sekarang ni kan, saya buat handphone ni pasal ni apa saya tak pandai. Saya ni apa anak saya yang perempuan tu. Dia ni, dia sebelum ni memang saya dah beli dekat Cokek. Nek ke rumah baru kan. Lala sekali kan, kadang beli belikan ni perkat sana, kadang sampai RM25. Ni apa satu botol kan. Itulah. Saya suruh anak saya tengok dekat ni apa Shopee ke ni apa Lazada kan. Dapat murah sikit lah. Betul. Sebab ada ramai juga yang beli kat Cokek. Yang sebelum ni kita ada juga pergi testimoni kan kat KL. Ramai beli kat sana. Itulah. Ni apa saya punya wife ni. Dia ni apa jenis pemalu sikit. Tak apa. Dia pun minum sekali ni. Okay, Assalamualaikum. Salam. Hai cik. Cik apa yang nak panggil? Rosna. Cik Rosna. Rosna. Cik Rosna. Okay, cik Rosna. Cik Rosna dengan Pakcik Din. So, dua-dua ni minum kurma Hidayah. Dah berapa lama dah minum? Minum. Berapa lama dah minum? Makcik dengan pakcik. Saya minum sebelum ni apa PKP lagi saya minum. Sebelum PKP. Ni dia. Berapa botol dah sekarang? Sekarang ni saya beli Ni sebulan ni 4 botol ni saya beli. Sebulan 4 botol. Sekarang 4 botol. Sebab apa dah? Kalau tak tahu lah. Ni kiralah dah sebelum PKP ni bukan dalam 7 bulan 8 bulan dah ni apa saya dah minum. Alhamdulillah. Dia buat mana dia ni? Dia satu botol ni apa saya minum tak sampai ni apa dulu. Tak sampai apa? 2 minggu? Dulu. Sebab minum, apa saya minum pagi, lepas tu ni saya nak tidur malam. Pakcik minum pagi. Betul lah tu. Sebelum makan. Pagi ni dah minum. Ya? Pagi ni dah minum. Pagi dah. Ni apa sarapan pagi, apa saya dah minum. Apa yang saya keluarkan botak tu. Sebab pakcik nak minum kurma Hidayah ni sebab apa pakcik? Pakcik sekarang ni, sekarang ni apa cerita dah macam ni tau. Saya dah besar pada tentera. Kan? Umur saya pun dah 65 tahun. 65 tahun. Kan? Sebelum apa PKP ni kan, tahulah kan, kerja tak ada kan. Ada duduk rumah eh. Kadang tu bila saya duduk bersila, duduk bersila, lengah tu dah tentu lah. Dia macam lah ni pada kebas kaki. Dia kebas kaki. Bila dia kebas kaki, kadang tu badan kita ni rasa lemah kan, tak sihat. Saya bangun tidur pagi pun apa badan pun sengal-sengal sana sengal sini sakit.
Kadang siang tu pun, siang ni kan, rasa mengantuk kan. Saya pun sebab apa, dekat tempat saya ni, ni ada kedai runcit ni dekat bawah ni. Dia pun kan ada jual ni apa produk ni apa kerumah hidayah ni. Oh, ada jual juga kat bawah. Lalas saya kan, saya cakap dengan wife saya kan, ni macam mana kita nak hilangkan, nak hilangkan setengah-setengah badan, kebah-kebah kaki kan. Saya tanya tu yang yang perempuan yang jual tu kan. Cuma pakcik ni, ni aku cuba ni. Kan? Saya pun cuba kan. Itulah dia masa tu ni apa dia jual RM25. RM25. Sebotol. Kan? Sebelum saya minum tu. Sebelum saya berapa lama dah pakcik rasa macam tu? Maksudnya sebelum pakcik minum kan? Saya ingat mungkin awal tahun kot. Oh, sebelum ni tak ada dah rasa kebas-kebas ke sebelum ni? Awal tahun tu apa saya dah mulakan, bukan saya makan apa dekat rumah kan, saya tak gunakan apa kerusi makan apa semua. Memang saya duduk sila makan. Bila dah lepas makan tu nak bangun tu kebak kaki. Dia pakai kita ni bermana ni macam apa runcing lah kan. Runcing. Bila dah runcing ni kan badan sengal-sengal sakit-sakit kan. Kadang tu bila petang-petang pun bila duduk pun rasa mengantuk. Itulah, itu yang saya cuba. Macam alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Bila saya cuba ni kan. Kaki yang kaki saya yang kebal pun alhamdulillah. Elok. Boleh bersila lama. Boleh bersila lama. Saya bangun pagi pun saya bangun pagi pun tak ada nak sakit badan. Tak ada macam ringan badan. Ringan badan. Ibarat macam ibarat macam kalau bangun tu macam apa macam spring. Macam spring. Bila bangun macam spring rasanya. Sebab apa badan kita rasa ringan kan? Dia sebelum ni dia mungkin dia berat. Dia bila dia berat tu kan kita nak bangun pun malas, sakit sana sakit sini. Itulah sejak saya minum tu kan. Kaki saya pun tak kebas. Bangun tidur pun alhamdulillah. Lepas tu nak kata petang-petang nak kata mengantuk tu sangat sangat sini tu kan. Tak ada. Susah tidur. Tak tahulah kan. Saya tanya wife saya kan. Ausa ni apa mata abang ni kadang tu pukul 3 pagi. 4 pagi. Terang lagi biji mata. Kan? Tapi bila ada, itulah saya katakan, bila ada saya minum ni, kan? Saya masuk sekejap saya bilik kan. Pusing dah lelah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik itu senang bangun ya. Sebab tu saya, bukan apa saya nak ni apa puji, ni apa kerumah hidayah kan. Sebab tu saya, daripada mula sampai sekarang, sampai hari ni, saya amalkan. Sebab apa dia memberi kesan, kesan ni apa kebaikan apa pada diri saya. Dia sekarang ni kan apa-apa jenis produk pun sekarang pun, kalau kita minum walaupun benda tu mahal sekalipun kalau tak ada berkesan kesan apa pada ni apa pada diri sendiri kan, tapi buat apa kita nak minum walaupun ni jus apa ni apa kerumah hidayah ni walaupun harga dia murah kan, bagi saya lah kan, walaupun harga dia murah tapi dia berkesan untuk kesihatan saya. Alhamdulillah. Memang saya puji. Sebab apa? Bukan saya puji macam mana? Sebab apa? Tubuh badan saya sihat. Dia kadang tu dia bukan apa? Dia kadang tu masa saya nak duduk ni apa tayar akhir kan? Tayar akhir kan? Memang rasa sakit. Memang rasa sakit. Itulah kata kan. Memang sejak saya amalkan ni kan.
Sujud kan saya akhir kan. Asal saya memang tak ada apa-apa salah. Sebab apa nak kata, memanglah kan faktor umur pun pun ada kan. Dah 65 tahun. Tapi bukan saya nak cakap lah kan. Diri saya ni walaupun 65 tahun kan, tapi masih sihat lagi lah kan. Alhamdulillah kan. Kesana sini. Pakcik boleh buat kereta kalau, lagi? Boleh buat kereta lagi boleh? Alhamdulillah. Pakcik orang Penang. Pakcik balik Penang. Pakcik drive lagi. Macam mata boleh lagi lah nampak. Setengah orang macam silau kan. Macam rapun. Dulu memang betul silau kan. Dia ni masa saya bekerja dulu ni memang silau, kadang tu kita nak drive kereta pun memang tak boleh bila kita nampak cahaya lampu malam kan, dah kembang kan. Tapi itu memang betul lah, itu apa saya pergi buat operation. Buang dia punya ni apa keterak kan. Tapi sampai sekarang lah dah berapa tahun yang saya buat kan, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, masih kuat lagi memandu. Boleh lah kan. Tapi kalau bayar, kalau saing-saing saya ni kalau umur 65 ni kan, ada yang macam-macam lah ni apa kesihatan kan. Betul. Tapi saya ni mungkin masa ami dulu kan. Mungkin lasak apa benda kan. Mungkin tak tahulah, mungkin tubuh badan saya ni kan alhamdulillah lah kan, nak kata penyakit-penyakit tak adalah. Mungkin dari zaman itu, dulu lagi kot pakcik dah, kata pakcik tentera kan, maksudnya pakcik dah jaga dulu dari awal. Sebelum ni memang ada kadang tu kan, kadang macam kita macam buang air tu macam apa, dia tak lawas kata orang. Tak lawas kan. Dia macam kata macam tak puas kan. Lepas tu kita nak ulang balik lagi. Itu bila kan? Pakcik yang pakcik rasa tu. Itu bermakna dia bukan apa. Dia ke macam sejak awal ni. Awal tahun. Itulah saya kata kan, saya bukan ni lah. Ini apa kurma hidayah ni bermakna dia bukan kata apa. Ni buang air besar pun cantik kan, air kecil cantik. Dulu ni apa sebelum ni kaki saya ni. Okey. Ni kaki saya ni dia macam angin. Angin Angin. Kan kadang tu bila saya pakai slipper kan, dia rasa macam susah nak masuk. Kira masuk. Memang ada bengkak angin. Kalau jalan pun rasa macam sejuk apa? Macam ni. Dia kalau berjalan tak ada apa-apa salah. Rasa sejuk aja lah kaki. Kan setengah orang kalau dia kaki dia bengkak dia rasa sejuk kan? Ada kan sengok ada macam tu. Tapi itulah anak saya bila semalam ke dulu semalam dia dah sebut, dia kata abah ni apa kaki abah dah tak ada angin lah. Dah surut. Tapi sejak saya minum ni, saya duduk rehat-rehat ni kejap-kejap dia macam sedawa. Dia macam sedang ni apa, dia buang angin. Lagi selain kaki, kat mana je pakcik ada angin? Selain dekat kaki tu, macam masalah perut ke? Tak jelah. Selain kaki, kan pakcik kata tadi ada masalah angin dekat kaki kan? Selain kat kaki, ada tempat lain tak? Macam kita macam tu pakcik salah makan ke? Ada tak dia macam angin tu keluar ke? Tak ada. Saya yang makan tu kan, memang kan ni, nak kata salah makan tu memanglah kan, apa makanan harian tu macam nasi apa semua tu kan.
Tapi tak ada. Sebab apa? Bagi Pak Cik, produk ni apa, kurma hidayah ni, dia berkesan untuk Pak Cik. Sebab dia berkesan. Kalau tak berkesan, buat apa ni apa saya nak teruskan? Sebab dia berkesan, itu yang saya niat hati itu untuk nak teruskan. Kalau boleh sampai bila-bila. Rasa dia macam mana, Pak Cik? Ya. Rasa dia tak ada pahit, cuma manis. Memang sesuai lah kalau kita nak minum dia. Sebab apa dia tak ada rasa ke macam kita makan ubat. Kalau macam ubat ni apa dia pahit. Tapi macam juga kurma ni apa dia manis. Memang sesuai sangat lah. Ni apa kita minum dia. Apa tu antara okey yang minum pakcik kan, pakcik dengan isteri pakcik, maksudnya ya. Macam cucu ke anak-anak ke ada minum juga ke? Tak ada, sebab apa saya dekat rumah ni cuma saya dengan wife saya ya. Anak-anak semua dah kahwin apa semua dah keluar. Pakcik ada rekomen kat cucu ke anak-anak ke kawan-kawan ke? Tapi apa saya dah cakap ni apa dengan menantu saya. Dia perempuan dah cakap dengan dia kan, apa minum ni apa ni jus ni apa kurma hidayah ni kan, dah badan apa-apa rasa segar kan, rasa ringan, tak ada letih, tak ada lesu kan. Macam dia kata kan, dia pun dia akan cuba je lah. Jadi pakcik teruskan minum sebab pakcik rasa ada perubahan dari segi tenaga, kaki pakcik, bangun pun rasa best, apa segar. Pakcik kata macam spring kan tadi? Saya kata kan, kalau bangun tidur pun, kalau sebelum ni pun rasa macam sakit sana, sakit sini kan. Tapi bila dah amalkan ni apa kurma hidayah ni kan, badan pun rasa ringan kan. Tak ada nak sakit sana, sakit sini. Kaki saya yang angin pun dah hilang. Kebah-kebah pun dah hilang. Tak rasa mengantuk ni waktu siang. Malam pun senang tidur. Buang air pun rasa lawas. Itu yang pakcik yang betul-betul ni apa-apa kendakan untuk nak minum. Jadi kesan selepas pakcik minum apa kurma hidayah ni kan? Ya. Kesihatan pakcik kan bertambah baik. Apa perasaan pakcik? Maksudnya bila dah dapat tahu orang kata ada penambah baik kan? Perasaan pakcik lain tak ada. Cuma pakcik nak ucapkan ni terima kasih banyak-banyak ni apa dekat apa kurma hidayah ni. Sebab apa dia banyak sangat ni apa bantu ni apa kesihatan pakcik. Itu saja. Sebelum ni pakcik ada tengok tak macam produk kami dekat TV ke, dengar kat radio ke ada? Rasa saya dekat televisyen saya tak nampak, tapi kalau dekat radio ni apa mungkin ada kan. Kau tak salah saya dah buka ni radio ni apa klasik betul. Itulah bila iklan kan, dia dah sebut ni itu ialah yang tahu pakcik lah kan. Pakcik lagi satu nak tanya kan, macam pakcik cakap sebelum ni macam kaki nak pakai slipper susah sebab angin bengkak kan. Lepas tu mungkin macam pakcik selalu sakit-sakit, macam lutut sakit kaki, lesu macam tu. Macam sekarang lepas pakcik dah amalkan kurma hidayah, dah minum, dari segi macam aktiviti harian pakcik tu macam mana sekarang? Bertambah baik ke ataupun macam mana? Sebab mesti beza kan? Sekarang ni kan sejak
sejak ni apa pakcik minum ni apa ke rumah Hidayah ni kan, aktiviti pakcik ni dia macam bermakna cergas. Cergas dia tak ada nak apa nak lemah-lemah badan, nak lesu, tak ada. Bermakna kalau pakcik duduk pun ni apa pakcik nak bangun pun pun rasa senang. Tak ada sakit sana sakit sini, tak ada. Macam tenaga, rasa tak macam tenaga dulu-dulu. Yalah dulu pakcik ni kan apa katanya tentera kan, sekarang pesan tentera. Macam tenaga pakcik tu macam mana sekarang? Sama tak dengan masa awal-awal tahun yang pakcik lesu tu? Nak kata sama daripada ni pakcik muda tu, bukanlah tipu lah pula kan. Nah, tapi tak ada, tapi dengan umur pakcik ni dah 65 ni kan, kalau pakcik ni bezakan dengan kawan-kawan pakcik yang sebaya dengan pakcik kan, tapi rasa ni apa pakcik apa dia pakcik ni dia masih kuat lagi. Segar lagi kata orang. Tak ada nak macam bunga tu macam apa layu, tak ada. Ini macam segar. Tak ada masalah kesihatan lain ke? Macam yalah biasa orang yang seusia macam pakcik ni, macam ayah saya pun dah start ada kencing manis, dah start ada darah tinggi. Tapi buat masa ni itulah kan yang Tuhan bagi ni apa dekat pakcik sekarang ni kan. Kesihatan pakcik buat masa ni kan alhamdulillah tak ada nak sakit ni apa-apa sakit macam kencing manis ke apa pinggang ke, tak ada, alhamdulillah lah. Itu yang pakcik ni apa berani minum ni apa kurma Hidayah ni. Sebab dia tak ada sampingan. Sudah sampingan pada kesihatan macam Eli kata macam ni kerja mana ke apa pinggang ke, tak ada kan. Sebab dia ni kurma Hidayah ni dia untuk sihatkan ni tubuh badan, untuk perjalanan darah kita elok apa semua. Itu. Alhamdulillah lah pakcik. Tak adalah macam mungkin orang-orang lain yang kat luar sana yang dah start ada masalah kronik lah orang cakap kan. So macam pakcik pernah, pakcik tahu tak yang Serai Mas ni ada produk lain juga, bukan kurma Hidayah je. Itulah, tapi bila pakcik tengok balik tu dekat apa pamphlet ni rumah kan. Dia memang ada lah ni macam ni produk-produk lain lah kan, apa selain pada ni apa kerumah daya ni kan. Tapi pakcik ni macam benda-benda lain tu pakcik tak kisah sangat kan. Sebab apa ni sekarang ni cuma pakcik cuma nak amalkan cuma kerumah Hidayah ni. Sebab apa untuk nak sihatkan pakcik punya kesihatan. Betul. So macam harapan pakcik tu dari segi kesihatan pakcik tu macam mana? Harapan pakcik. Harapan pakcik kan kalau boleh kan pakcik ni dapat minum setiap hari ni apa kurma Hidayah ni kan. Itu ni apa harapan pakcik kan. Dia sebab apa kalau rasa pakcik kan, kalau pakcik berhenti minum kan, dia mungkin datang balik macam kebah-kebah kaki apa semua tu kan. Tapi pakcik akan teruskan sampai bila-bila. Selagi pakcik mampulah. Jadi macam kami kat Sereman nak cakap ucapkan terima kasih lah dekat pakcik sebab sudi macam luangkan masa nak berborak dengan kami, nak share cerita pakcik lah. Sebab sekarang kami memang tengah mencari semua pengguna-pengguna Sereman untuk kongsi cerita dekat kami lah sebab terlalu ramai kan. Jadi pakcik ni antara yang bertuah lah, macam kita jumpa pakcik and pakcik pun okay untuk kita berborak macam ni. So terima kasih. Kami doakan dari Sereman, doakan pakcik sentiasa sihat satu family lah dengan isteri pakcik, so sentiasa sihat, mudah segala urusan lah. InsyaAllah. Okay pakcik, terima kasih pakcik. Pun, nak
ucapkan ni apa, terima kasih lah kepada Sulaiman kan, kerana sudi ni apa temu ramah pakcik kan. Kalau cuma apa yang pakcik dapat ni apa bercerita kan, pengalaman pakcik kan, sebelum minum dengan selepas minum, itulah yang pengalaman pakcik yang boleh pakcik ni apa huraikan, ceritakan satu-satu kan. Sebab apa dia kalau tak minum tak tahu kan. Betul. Bila kita minum kan, baru kita tahu kan. Itulah kan pakcik, ni apa lagi sekali pakcik nak ucapkan terima kasih lah kepada selamat ni apa kurma hidayah ni. Macam pesanan pakcik lah kepada orang, kata orang seusia macam pakcik ataupun yang ada masalah sakit macam pakcik, boleh tak itulah pakcik bagi orang kata pesanan dekat dia orang lah, dekat mereka. Pesanan pakcik kan, nah, umur sebaya dengan pakcik ni, kalau boleh kita jangan, kita duit ni kita jangan berkirakan sangat kan. Sebab apa, kita keluar duit ni kan untuk kesihatan, untuk kesihatan diri sendiri kan. Bukan sakit ni kan, semua ada sakit kan, semua ada penyakit kan. Tapi kita ni cuma ikhtiar kan, ikhtiar. Ini kurma hidayah ni, setahu pakcik yang pakcik ni apa dia minum, memang berkesan sangat dekat pakcik. Pada tubuh badan pakcik, kesihatan pakcik semualah memang berkesan. Terima kasih sangat ni apa pada ni apa kurma hidayah. Okey, saya dah cuba. Anda bila lagi? Selamat terbaik.